saudara-saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 masih mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini membuat banyak aktivitas pun dari kita berubah. Banyak kegiatan dilakukan secara online, Zoom meeting, webinar, pembelajaran online, dan pertemuan daring. Termasuk pada hari ini, saat ini, kita merayakan hari ulang tahun Seminari Kekeskasan dan perayaan hari orang tua seminaris secara virtual. Tentu, cara bertemu seperti ini mulai menjadi kebiasaan kita, dengan harapan kita tidak kehilangan hakikat dari maksud pertemuan ini. Untuk itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya berharap kita semua, baik para pembina, para orang tua, pun juga seminaris yang karena keadaan harus menjalani pembinaan dan pengajaran secara online, tetap berusaha mempertahankan ciri khas seminari kita, seminari sebagai tempat persemaian benih-benih iman, tempat pembinaan calon-calon imam, dan peranan dari kita termasuk orang tua untuk membantu para pembina di dalam proses pembinaan calon-calon imam ini. Tetaplah mengembangkan apa yang menjadi moto dari seminari Kekeskasan ini: sanitas, santitas, dan scientia, kesehatan, kekudusan, dan ilmu pengetahuan. Dari dalam rumah dan keluarga kita masing-masing, moto ini sekarang dilakukan. COVID-19 memang terlihat mengurung dan merumahkan kita. Akan tetapi itu tidak harus membuat hati dan semangat kita juga kreativitas kita terkurung dan tenggelam. Tetaplah berusaha untuk bersinar. Jadilah terang ibarat pelita di rumah dan keluarga kita masing-masing. Niscaya iman dan imun kita juga tetap terjaga. Akhirnya saya sebagai Uskup Kusuman Manado mengucapkan propisiat dan selamat merayakan hari ulang tahun Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kekeskasan yang ke-93. Dan selamat juga merayakan hari orang tua seminaris secara virtual. Tetap taati protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dianjurkan berkali-kali oleh pemerintah agar kita boleh terhindar dari COVID-19, dan kita berdoa agar COVID-19 berakhir. Sekali lagi, propisiat untuk Seminari Kekeskasan, propisiat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian.